per kubik. Seribu ekor per meter kubik. Oke, oke. Sudah berapa hari, Pak? Mas, satu bulan nih. Itu biasanya kalau tebar PL berapa? PL 7. Oke. Ini berlaku sama yang tadi. Kalau pakai ini bisa disebut bioflok juga. Oke, bioflok. Kenapa disebut bioflok? Oke, sudah sedang dibesarkan oleh Pak Samsu Alam. Ya paling nggak menjadi model ya, sistem bioflok. Ini ada berapa ekor lele yang ditebar waktu pertama kali ini, Pak? Ada 1000. Ini usia berapa? Hampir 2 bulan. Ready untuk harvest berarti, panen? Setengah bulan lagi udah sih. Oke, oke. Hei! Oke, sip. Ini bioflok nila. Sana tadi lele dan udang. Ini Pak Samsu Alam sedang menyiapkan pakan untuk nila. Beri panas. Oh, oi, kelihatan ya. Ih. Pebak 3 ton ditebar 300 ekor nila. Usia? Usia 2 cm. 2 cm. Sampai 3 cm. Itu rencana panen berapa hari untuk dia bisa siap panen? Ini 3 bulan ya. 3 bulan siap panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin Aziz dari pelakita.id. Kami baru saja sampai di lokasi kita menyebutnya lokasi wisata pendidikan Unhas. Targetnya ini menceritakan tentang bagaimana area seluas sekian puluh hektar ini itu dimanfaatkan untuk selain untuk mempromosikan upaya konservasi pesisir dan mangrove, juga merupakan tempat untuk mempraktikan budidaya berbasis tambak, ya bisa udang bisa bandeng. Nah, Unhas saya kira luar biasa karena menyiapkan apa yang kita sebut ini sebagai eduwisata aqua life ya dari Unhas. Jadi bagaimana Unhas memberi kontribusi bagi pengembangan pendidikan tetapi menjadikan isu-isu pesisir atau budidaya seperti udang atau tambak ini menjadi destinasi wisata. Jadi tempatnya menarik, ada resto di sana, ada resto, kemudian ada mangrove trekking, ada di sini, dan kita juga bisa belajar tentang bagaimana teknik budidaya udang atau bandeng yang baik di sini.